Kelanjutannya fix setelah aku merosting di lote air itu. Oke, kita mulai saja ya. Jadi Adip katanya abis merosting Fikra di Low TI. Sebenarnya apa yang terjadi sih Fik di Low TI, Fik? Wah, dia kabur. tarik. Tidak bisa. Jangan kabur, Anda. Dua-duanya kabur. Gokil. Anda tidak gokil nih, gokil dong. Iya nih. Yang gokil iya, dong. Anda bukan golongan kami nih. Kita wawancara Fikra aja dulu deh. Oke. Ini kan ada desas-desus yang sudah tercium sangat berbau-bau kental sekali nih. Ada gosip. Apa yang kamu lihat dari dia yang kamu tidak lihat di Adip? Di Adip. Enggak. Kita sebagai kawan ya kan ingin bertanya gitu, klarifikasi daripada kita bergosip sana bergosip sini, langsung tanya sama orangnya gitu, Fik. Kalau kita begitu, jadi sebenarnya ada hubungan apa nih? Cuma teman. Terus kenapa bisa jadi digosipin, Fik? Nggak tahu orang-orang. Oke, peserta berikutnya silakan masuk. Silakan masuk. Halo. 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 Waduh. Halo. Jadi kami sudah mewawancara. ada yang masuk. Jadi kami sudah mewawancarai Fikra. Sebenarnya iya, kita ingin mengklarifikasi nih, ya enggak? Daripada kita ngomong hoax, kita ngomong gosip, kita ingin mengklarifikasi di sini. Sebenarnya ada hubungan apa Anda dengan Fikra? Dip, coba Fikra di server mute dulu, Dip, biar dia nggak ngomong. Biar dia nggak ngomong. Oke, jadi... Oke, dia nggak bisa denger dan dia nggak bisa ngomong. Jadi suara kamu nggak bakal masuk ke Fikra. Ya, aman. Rahasiamu aman. Oke, jadi sebelumnya kita sudah melakukan klarifikasi dengan Fikra nih. Dan dia kita tanya hal yang sama gitu, ada hubungan apa, dan dia dasar company biadab katanya. Ya jadi gitu, kita sudah tanya Fikra dengan hal yang sama dan dia sudah jawab, dia sudah mengaku sebenarnya kalian ada hubungan apa. Apa nih daripada iya. Enggak kan, daripada banyak orang berspekulasi kan, ngomong ini ngomong itu, langsung aja kita klarifikasi biar jelas gitu. Jadi ada hubungan apa kalau daripada gibah? Iya pak. Sani. Iya boleh, nggak apa-apa pelan-pelan. Jadi saya mau tanya dulu sebelumnya. Jadi Sani, ada hubungan apa kamu dengan Fikra? Sebelumnya saya mau nanya dulu, nggak apa-apa? Tergantung. Nanya ke siapa? Nanya ke Diko sebagai. Oh boleh, tapi ya, kamu harus jawab ya. Saya iya, kamu boleh. Tanya satu, saya tanya satu. Deal? Iya boleh. Oke, silakan. Jadi ini sedang direkam atau tidak? Ya sedang direkam. Oke, sudah cukup. Anda sudah bertanya satu pertanyaan. Sekarang saya tanya, harus jujur. Pertama kali kenal Fikra itu di mana? Ya, di Ambrosia. Saya tahu kalau itu di Ambrosia. Maksudnya kapan gitu, lagi ngapain? Tiba-tiba kok Sani main yuk? Ah kan gitu. Ada semut. Kenapa semut di bawah-bawah? Kenapa jadi semut? Padahal kita nanya baik-baik kan, tidak ada unsur intimidasi di dalamnya. Oke, kita nanya pelan-pelan ya. Jadi pertama kali diajak main Fikra itu gimana prosesnya? Gimana ya? Lupa. Ya Allah, lupa. Oke, kalau lupa, level berapa tuh waktu itu? Hah?
level berapa pertama kali diajak Fikra? Apakah udah di low TI? Apakah bikin char baru yuk? Gitu kayak modus-modus lelaki ambro lainnya gitu. Kalau ada cewek, bikin char baru. Ya kita tidak perlu menyebutkan siapa, sudah tahu semua lah ya. Tuh kan jadi kencang lagi gue ngomong. Jadi gimana? Level berapa, Kandra? Kayaknya mid deh. Mid? Ayang bener mid. Ayang bener mid nih. Iya, dulu mid TI yang mid TI. Tuh kan beda kan keterangannya kan. Mid. Kayaknya main AB kan. Jadi mid ya, kita ketok palu mid. Oke, mid TI. Waktu mid berapa orang yang ikut? Rame-rame apa kamu berdua aja? Banyak. Hah? Waduh, kita kedatangan tamu lagi ya. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Saat itu, apakah levelingnya bareng-bareng sama anak-anak lain apa hanya berdua saja dengan Fikra gitu loh? Sempat berdua. Oh, sempat berdua. Oke. Nggak biasanya Dip ya, si Fikra begitu ya. Sudah terkonfirmasi jadi ya. Anda belum saya tanya, diam, Anda belum saya tanya nanti ya. Nanti nanti setelah kredit Anda baru ngomong gitu. Abis dong. Nah, itu dia. Aku tahu Fikra dari Bleguk Sia sih. Bud, Putra, ini kita ngelarjo, Bud. Ini dia. Oh, selamat pagi Bapak Bill. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Jadi buat para pemirsa yang belum tahu, jadi orang yang pertama kali membawa Sani ke Ambrosia adalah Bill. Betul begitu, Sani? Iya, betul. Oh, betul. Gimana tuh? Coba di-mute dulu Bill ya. Bill di-mute dulu, saya ingin bertanya kepada Sani. Bapak Bill nanti ada waktu saya tanya ya. Jadi Awalnya kan kalau Ambro kan di Payon ya enggak? Pasti kamu sebelumnya belum di Payon dong. Iya. Iya kan? Sebenarnya gue tahu awal mulanya, cuma saya ingin mengkonfirmasi kebenaran ya, karena Bill dulu cerita. Cuma saya ingin mengkonfirmasi apakah valid atau tidak ini ceritanya si Sani kan? Kamu sebelum di Payon ada di Anda belum ditanya, Anda ini masih YouTube kita. Imron, Anda diam dulu ya. Di mute. Parah banget lah, di mute beneran. Nah, enggak. Kami akan cabut mute, tapi Anda diam dulu ya. Anda menyimak saja. Nanti kalau kita sebut yang di belakang dari mana, Anda baru jawab Pondok Indah gitu ya. Bang Bill diam dulu ya. Saya ingin, gue sebenarnya tahu ke apa faktanya, cuma ingin konfirmasi orang ini jujur apa tidak. Sebelum di Payon, Ibu Sani, Anda Anda nyasar di mana gitu loh? Di Google. Google? Oh, yang benar Google. Maksudku Pinkon loh. Oh, tapi Billy bilangnya ketemunya di Verus. Yang benar yang mana nih? Lupa aku. Coba Google. Coba kita tanya Bill. Bang Bill? Bang, di Google. Oh, di Google. Enggak, saya ngetes aja. Ternyata Bang Bill bener diem, bagus. Oke, di Google. Gue ngarang aja sebenarnya, virus tuh gue ngarang. Waduh. Berarti bener ya, di Google. Gue santai dong. Ah, gimana? Gimana? Waktu event Porincon, inget? Ah, iya, Porincon. Nah, iya. Oh, ngechat apa dia? Apa ya? Gak inget. Oh, gak inget. Bill, lu Bill, lu inget gak Bill? Ngechat apa Bill? Ingat lah. Ah, tuh, apa ngechat apa? Kamu jomblo apa? Ya Allah, kamu jomblo. Oh, terus? Terus dia jawab apa? Saya sudah anak dua, Bang. Waduh, diturun hilang. Narasumber kita. Oh, mohon maaf. Mohon maaf. Sambungan telepon kita terputus. Waduh. Sani. Apa? Sudah pernah
pernah nggak sekali atau minimal sekali diajak Fikra nikah? Hah? Ya adik masuk lagi ya Allah. Adik tolong. Ya Sibil DC sih. Susah nih nyambungin. Iya nih makanya nih narasumbernya hilang. Oke, oke cuk, kita tanya dari awal ya, enggak ada Billy enggak apa-apa. Oke, ketemu sama Billy nih. Terus langsung diajak Ambro gitu kan enggak mungkin, pasti ditanya-tanya kan sama Billy. Enggak, awalnya tuh diajakin kelas. Dah, datang lo tiba-tiba. Ya Allah. Wah, gimana cara? PM langsung datang. Emang datang pas dijemput pulang pas diantar nih. Itu udah di Ambro, di Asmo, apa masih di Hugo? Enggak di mana-mana. Enggak di mana-mana. Berarti ketemu sama Billy pakai Ranger. Iya, pakai Ranger. Oh, pakai Ranger. Terus diajak leveling enggak sama si Bill? Mm-hmm. Si Bill enggak punya charge level segitu ya? Enggak. Cuma dibantuin aja kan, dipinjemin gears. Oh. Terus dikasih pot. Dikasih apa? Kasih pot. Kot? Healing item. Pot, oh pot. Iya, pot. Ah, dikasih pot. Terus sekarang level berapa tuh Ranger dah? Masih 100-an. Belum aku ingat. Si musiknya ya Allah. Gua kayak Musik. Oke. Enggak, gue kesulitan untuk mencari bridgingnya gimana nih ke Fikra ya. Karena gini, sebenarnya yang ingin kita ketahui adalah gue taunya memang si Sunny itu kan mainnya sama Billy. Iya enggak? Terus pakai cara Billy, instant dipinjemin, pot, gue tahu pot dikasih apa segala macam, gue udah tahu lah gitu. Nah terus tiba-tiba kan orang taunya Sunny mainnya sama Fikra terus. Sehingga terjadi gosip-gosip dan apa ya, ada bisikan-bisikan bahwa terjadi sesuatu antara Fikra dan Sunny. Nah itu gue nggak gimana ya, nggak kayaknya awalnya sama Lin deh. Sama Lin dia diajak main sama Lin. Bukan, jadi dulu tuh ngang mimpi nah. Ke Guild Spot, ya. Terus ada Lin sama Kuten, kalau nggak salah. Nah, mulai dari sana, kalau nggak salah ada mulai gosip muncul. Oh, yang ngegosipin pertama kali ini, Lin. Tar musiknya. Oke, sekarang kesimpulannya. Gimana ya, nanyanya ya. Gue bingung nanyanya. Oh ya, gini aja deh. Jadi tadi kan ditanya si Fikra nggak ada apa-apa sama Sunny, Sunny nggak ada apa-apa sama Fikra, yes or no? Iya. Oke, baik. Nah gitu. Jadi sekarang klarifikasi tidak terjadi apa-apa antara Sunny dan Fikra. Tapi kan kita nggak tahu antara Fikra dan Billy. Nah, iya.